Daftar pemilih tetap pemilu 2014 belum juga diselesaikan, tetapi Komisi Pemilihan Umum KPU gencar mensosialisasikan pemilu. Senam massal dengan instruktur seksi justru dipilih untuk mensukseskan pemilu. Taman Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu pagi lebih ramai dari biasa. Senam sehat pemilu sedang digelar KPU diikuti anggota KPU, perwakilan partai politik peserta pemilu, dan anggota KPUD se-Indonesia. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Malik, acara senam diselenggarakan dengan tujuan mensosialisasikan proses pemilu 2014 kepada masyarakat luas. Ironisnya, acara sosialisasi dengan instruktur senam seksi ini digelar di saat daftar pemilih tetap DPT pemilu masih kisruh dan belum juga diselesaikan. Masyarakat menjelaskan bagaimana proses pemilu 2014 diselenggarakan dengan variasi-variasi.